bahagia banget pokoknya mas Sim. Mantap camping mania. Mantap banget. Wow pokoknya dah. Mantap. Dah. Hai teman-teman semuanya, assalamualaikum. Jumpa lagi di channelnya aku ya, Tinirbita. Kali ini saya barengan sama anak aku. Kita mau merencanakan liburan kita ini berbeda dari liburan-liburan sebelumnya. Nah ini liburan akhir tahun 2019. Kita mau camping keluarga. Tepatnya di Muara Jambu, Subang, Jawa Barat. Sekarang kita lagi on the way mau menuju Subang. Ini masih di daerah Lembang. Ikuti terus perjalanan kita sampai nanti tiba di sana. Dan gimana keseruan kita keluarga untuk menikmati liburan akhir tahun ini? Stay tune and berkabut teman-teman. Ya mudun ya. Iya ini wow. Kanan kiri kabut. Itu ada mobil depan. Tak kelihatan ini harus pakai lampu. Nah begini teman-teman kondisi jalanannya pagi-pagi masih berkabut dan jalanan juga lancar banget. Kita ini perjalanan pukul 6.36 saat ini. Tadi kita berangkat dari rumah jam 5.30 kurang lebih. Iya ini ketua logistik. Lagi sibuk ketua logistik. Ya ini tim seksi angkut-angkut barang. Ya, berjuang. Kita sudah sampai di sini guys. Ini lokasinya, tapi kita harus jalan lagi ke dalam untuk ke lokasi camping. Jalan licin. Akhirnya sampai perjuangan kita
sedikit lagi sampai. Guys. Ya, inilah suasananya di Muara Jambu Camping. Nah, ini jadi ini sudah ada yang menginap juga di sana, di tendanya. Dan ini sekelilingnya. Alhamdulillah kali ini saya sudah sampai di Muara Jambu. Jadi di sini suasananya benar-benar masih alami. Bisa dilihat di belakang saya banyak yang sudah mendirikan tenda-tenda untuk bermalam di sini. Nah, tadi kita melewati perjalanannya naik gunung lewati lembah, tapi nggak cukup panjang sih ya, kurang lebih 1 km saja. Nah, jadi di sini di sebelah sana di belakang saya juga ada kolamnya, kolam untuk berenang. Nah, kalau yang sebelah kanan saya ini sungainya. Sungainya bersih kok. Oh iya, harga tiketnya tadi Rp40.000. Sudah include dengan camping dan juga masuk ke kolam. Selamat berlibur bagi Anda yang pengen berlibur dan camping bersama keluarga.